Oke, jadi kalian bisa lihat di sini guys, untuk TNT-nya itu banyak banget coy ya. Wow. TNT selanjutnya di sini ada party TNT. Ini aku nggak tahu apaan, kita coba aja. Kayaknya keren deh. Kita nyalain guys. Oke. Hilang dia. Wes, ada balonnya bro. Sama dia mengeluarkan hadiah guys. Big Bertha TNT. Oke, kita bakalan coba ledakin Big Bertha TNT. Cuk. Anjir terbang guys. Oke guys, welcome back to my channel Pablo The Job App. So guys ya, jadi di video kali ini aku bakalan men-showcase add-on TNT Mega Pack. Nah, yang dimana guys? Untuk add-on ini kita itu nanti bisa mencoba beberapa jenis TNT guys ya. Dan juga untuk jenisnya itu banyak banget cuy. Kayaknya hampir 100 guys ya. 100 lebih malah. Wow. Oke, nanti kalian mungkin bisa lihat aja. So ya, jadi mungkin langsung aja nih guys, kita bakalan mencoba untuk add-on Mega Pack yang satu ini. Let's go. Oh ya guys, jadi di sini aku bakalan kasih tahu dulu pada kalian guys ya, bahwa ini sebenarnya Minecraft template dari add-on TNT Mega Pack cuy ya. Nah, jadi dia itu sebenarnya worth gitu cuy. Jadi di dalamnya itu sudah ada add-onnya. Jadi kita nggak perlu setting-setting lagi. Tinggal kita mainin worth-nya, udah ada add-onnya guys ya. Nah, tapi misalkan kalian yang download versi add-onnya doang ya, mungkin aku bakalan kasih tahu aja lah ya. Untuk di bagian setting. Nah, ini untuk settingan word kalian ya, jangan lupa kalian ke bawah dulu kalian lihat. Oh, dia ini ternyata nggak memakai settingan eksperimen guys ya. Jadi kalian nggak perlu eksperimen, tapi untuk di bagian resource pack-nya, nah ini kalian wajib aktifin cuy ya untuk add-on TNT Mega Pack. Dan juga untuk di behavior pack-nya jangan lupa diaktifin juga guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu cuy. Oke guys, jadi kita langsung aja bakalan mencoba. Nah, kita bakalan naik dulu lift-nya ya. Nah, kenapa kita kayak gini? Soalnya awal-awal guys, kalau kita mau cobain TNT-nya, kita itu wajib ngerjain misinya dulu cuy. Tapi kalau kalian langsung mau mode kreatif bisa sih sebenarnya guys ya. Cuman kalau aku ini ya biar keren aja guys ya. Sekalian kita review dikit untuk map yang satu ini. Ini sumpah keren banget cuy. Ini betul, ini kita naik lift guys ya. Bayangkan aja cuy, di Minecraft ada lift guys. Gokil gak tuh cuy, oke? Wow, tempatnya kebuka guys. Wih, kita dapat achievement ya. Nah, jadi di sini kita itu disuruh ngomong-ngomong dulu cuy. Nah, jadi guys, kita ikutin aja instruksi dari si bapak-bapak ini guys ya. Kita disuruh pergi ke showcase room. Betul, di mana ada showcase room? Oh, di sini, cok. Oke, nah ini kalian bisa juga lihat guys, di sini ada kayak semacam apa ya, robot gitu, bro ya. Robot pelempar TNT kalau nggak salah ini cuy. Ya, jadi kayak gini bentuknya. Jadi kita disuruh ke sini kah? Wow, gokil guys, kebuka guys. Oke, kita masuk cuy. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini guys, untuk TNT-nya itu banyak banget cuy ya. Wow. Wah, gokil bro. Oke, ini ada beberapa macam TNT guys ya, yang bisa kalian gunakan nanti di add-on ini. Wah, ini gila sih, nggak tahu berapa banyak cuy. Sumpah deh, ini gede banget. Dan juga banyak banget cuy. Ini ada yang versi gede nih, yang kayak gini. Pokoknya ini dia bentuknya macam-macam guys ya. Ini bisa kita ambil guys, betul ya guys. Kalian pencet tombol talk. Nah, kita disuruh ambil TNT dulu cuy ya. Dan pencet tombol yang ini. Nanti ada tulisan equip cuy. Nah, langsung kita dapatin guys. Yang pertama TNT Doomsday. Nah, ini banyak juga. Betul, ini ada TNT yang mob, versi-versi mob. Jadi misalkan kalian ledakin TNT-nya, dia bakalan keluar mob gitu cuy. Oke, ini apaan cuy? Ini kayak keren nih. Kita ambil aja linknya. Ini kita ambil guys. Kita main yang di mode survival dulu ya, bentar cuy. Oke, sudah kita ambil. Oh, sudah kita ambil guys. Nah, mantap guys ya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk bentuk-bentuknya. Gila, gokil bro. Ada animasi-animasinya juga guys di setiap TNT-nya. Tuh, keren loh. Gokil guys. Oke ya, kayak gitu teman-teman. Ya, jadi mungkin langsung aja guys ya.
kita udah cobain untuk map singkatnya, langsung aja kita mungkin ke mode kreatif aja. Karena yang kita pengen lihat itu ledakan TNT-nya guys, sebenarnya guys. Bukan gameplay dari mapnya. Oke, kita setting dulu. Jadi kreatif. Ini enggak apa-apa kalian setting jadi kreatif guys ya. Santai cuy. Nah, udah guys. Oke, kita bisa kabur. Kita tinggal cari aja nih tempat yang bisa kita keluar dari tempat ini ya. Kayaknya kita masih kehalang ya. Aduh, kita masih kehalang, Bro. Kita kayak harus kerjain misinya dulu deh, guys. Biar bisa ke sana. Oke, bentar. Aduh, kita enggak bisa ngomong sama ini deh. Gimana ya? Ya mungkin langsung aja lah ya. Kita terobos aja lah, guys, ke atas ya. Aku cari jalan keluar dulu, cuy. Oke, guys. Jadi sini aku udah keluar dari tempat yang tadi ya. Nah, betul ini kayak gini, guys, bentuk luar dari mapnya, cuy. Gila, ini keren banget sih, guys. Luar biasa loh, ada gini-ginian, cuy. Bisa kita cobain, cuy. Mount TNT Cannon, cuy. Kayak bisa nembak kah? Jangan bilang bisa nembak, guys. Oh, disuruh ngisi dulu TNT, guys. Mount TNT Cannon. Terus, aduh, nggak ngerti caranya aku, guys, ya. Intinya di sini kita bisa gitu-gitu, cuy. Oke, guys, jadi buat kalian mau ambil TNT-nya, kalian tinggal cek aja ke bagian spawner ya. Dia itu ada di bagian spawner. Oke, kita cek. Nah, ini dia, Bro. Banyak banget, guys. Ya mungkin aku bakal ambil-ambil yang keren-keren aja, guys. Biar kita bisa cobain yang bagus-bagus ya. Untuk sisanya mungkin nanti kalian bisa cek aja sendiri, soalnya ini banyak banget, guys. Kalau kita cobain semua bakalan lama durasinya ya. Oke, jadi kayak gitu, cok. Oke, langsung saja guys. Kita sudah juga mengambil Flint and Steel. Kita bakalan coba yang pertama, Device Crusher TNT. Ini gimana nih? Oke, siap-siap guys. Waduh, ada peringatan, Bro. TNT bisa membuat device-mu rusak guys ya. Wah, yakin gak nih? Oke, Bro. Wih, Buset. Dia semakin meledak semakin gede, guys. Wah, luar biasa, Bro. Wes. Gila. Wah, masih, Bro. Berapa lama durasinya? Oh my god. Oh my god. Langsung hancur, Bro. Waduh. Waduh. Wah, kacau, Bro. Hancur, guys. Gara-gara satu TNT doang, cuy. Wah, kabur sih, kabur, guys. Kabur. Oke, untuk TNT selanjutnya di sini kita bakalan coba Void, apa nih namanya nih? Void Aether. Oke, ini dia BTW bersayap, cuy. Keren ya. Kita coba. Oke. Wih, terbang, Bro. Buset. Gokil. Wah, buset, sampai mana tuh, Bro? Anjir, sampai paling bawah kah? Wah, efeknya gila. Wah, luar biasa, guys, efeknya, guys. Sampai bedrock, cuy. Sampai bedrock, bayangkan tembus-tembus, Bro. Gila ini. Wah, sampai kedalaman berapa, guys? Luar biasa TNT satu ini ya. Oke, untuk TNT selanjutnya di sini ada party TNT. Ini aku nggak tahu apaan. Kita coba aja. Kayaknya keren deh. Kita nyalain, guys. Oke. Hilang dia. Wes. Ada balonnya, Bro. Sama dia mengeluarkan hadiah, guys. Ih, keren ya. Ya meskipun gak terlalu spesial-spesial amat, cuman keren, guys. Dia kayak ada hadiahnya gitu. Terus ada balonnya, guys. Gokil, sesuai namanya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada Sticky TNT. Ih. Wah, keren, Bro. Dia sedikit ini ya. Jadi bayangan gitu, Bro, tembus pandang. Oke, kita ledakin. Ini gimana nih? Oke. Oke, dia hilang kok. Oke.
Oh, ledakannya keluarin api gitu doang kah atau ada apa? Apa gimana, guys? Oke, untuk yang selanjutnya di sini tuh ada apa nih? Big Bertha TNT. Oke, kita bakalan coba ledakin Big Bertha TNT. Cuk. Anjir, terbang, guys. Lah. Buset. Buset. Anjir, jadi roket, bro. Keren, guys. Dia mental cuts ya. Oke, kita coba lagi. Gokil loh. Jadi mercon, guys, ya. Set. Oke, dia terbang. Dan dia jatuh. Oke, ini dia, bro. Bam. Wah, gokil. Keren, 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 keren. Luar biasa, bro. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada TNT. Lah. TNT mob. Apa nih, guys? TNT mob. Lah, hilang dia, bro. Gak bisa di-spawn, guys. Apa harus di mana ya? Di sini kali. Lah, hilang dia, guys, ya. Dia gak bisa di-spawn, cuy. Kenapa tuh? Hilang, guys. Oke lah, lanjut di sini ada blast TNT. Ini gimana nih blast TNT nih? Oke, kita coba ledakin dua, guys, ya. Apa yang bakalan terjadi, cuy? Kita bakalan coba. Bam. Lah, hilang, bro. Gitu doang kah? Oke, ada suara blast dan juga mengeluarkan api sama seperti biasa, ya. Oke, ini juga. Oke, siap-siap, gokil, 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 gokil. Keren, ya. Untuk yang selanjutnya di sini ada Rainbow TNT. Ini gimana nih Rainbow TNT nih? Oke, apa? Oh my god. Oh my god. Gila. Oke. Oke, ada warna pelangi seperti biasa sesuai namanya. Oh. Gitu doang. Oke, kita lanjut lagi, guys. Untuk beberapa TNT ini selanjutnya ada Patien Zero TNT. Oke, kalau dari gambar-gambarnya sini kayaknya berbahaya nih, guys, TNT-nya. Kita bakalan coba. Cok, kita lihat, cok, apa yang bakalan terjadi, guys, dengan TNT warna hijau yang satu ini. Oke, dia hilang. Lah, kok hilang? Gitu doang kah? Oke, lanjut, guys. Untuk selanjutnya di sini ada Butterfly TNT. Jangan bilang keluarin kupu-kupu, guys. Atau bisa terbang mungkin. Cok. Apaan, guys? What happened, cok? Loh. Oke. Okay. Kayak aku nggak tahu, tapi ada suara-suara gitu, guys. Kayak suara-suara gemerlak gitu, ya. Oke, okay, siap-siap, gokil. Selanjutnya di sini ada Blast TNT. Kita coba. Ih, terbang lagi, guys. Kayak ngebug kah? Halo? Wah, indah banget, bro. Muncul gemerlap-gemerlip gitu, ya. Gokil. Ini kayaknya ini, guys, versi baiknya dari yang TNT yang tadi, cuy, yang bersayap tadi, ya. Yang mana tuh namanya? Yang si ini nih, guys. Ini versi baik dari ini, cuy. Nah, ini nih, si Void Aether, ya. Ini kayaknya lawanannya ini, guys. Oke, selanjutnya di sini ada ya, mungkin ini Doomsday nanti terakhir, ya. Soalnya dia paling gede, cuy. Oke, ini dia, cuy. Kita coba dulu yang magnet TNT. Oke, ini, oh ya, betulnya kalau kalian mau hancurin TNT-nya, kalian tinggal klik aja. Tuh, nanti dia bakal hancur sendiri, ya. Jadi kita nggak perlu hancurin kayak blok biasa, guys. Ya, cuma diklik nanti dia bakal hancur. Oke, kita coba. Oh my god. Oh my god. Anjir. Anjir. Apa nih, cok? Jadi what the hell, bro? Anjir. Gila, langsung jadi gitu-gituan, bro. Jadi apa tuh, guys? Oke, lanjut lagi, guys, ya. Tadi kan magnet, sekarang yang time slower TNT. Oh, jangan bilang jadi slow mo, ya. Oke, kita coba. Time slower TNT. Oke. Apa yang terjadi? Tiba-tiba hilang. Apa ngebug atau nge-lag atau gimana?
Gokil. Wah, gokil, bro. Jadi slow-mo ya. Gila, tadi kalau kalian bisa lihat untuk jatuhan tanahnya itu dia kayak slow-mo gitu, guys. Oke, selanjut lagi kita bakalan coba fireball TNT. Fireball. Oke, apa yang terjadi? Fireball TNT, sup, dilompat dan menghilang. And then ini ngebug atau gimana sih kok tiba-tiba hilang gini, Cok? Wah, itu guys. Wah, gokil, bro. Dia keluarin fireball, guys, ya. Tuh, lihat. Wah, luar biasa, guys. Wah, gokil. Wah, ini keren sih. Yang ini termasuk keren sih, guys. Luar biasa, luar biasa. Oke, selanjutnya kita bakalan coba lagi dinamit clam. Ini apa nih? TNT dinamit. Oke, apa, Cok? Ngebug kah? Apa gimana, guys? Ngebug kah dinamit nih, Cok? Oke. Ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, dan untuk yang terakhir di sini kita bakalan mencoba gravitasional TNT. Oke, kita coba, guys, ya. Wow! Gila. Oke, meledak kah? Oke. Apa yang terjadi, Cok? Efeknya keren sih, guys. Cuman ledakannya biasa aja, cuy. Oh ya, hampir lupa. Ini dia, guys, ya. Raja terakhir dari bagian TNT, cuy. Buset, dah gede banget, guys, ya. Kita bakalan coba ledakin. Oh my god. Dikasih perhatian, cuy. Ledakin aja lah. Let's go, guys. Ini dia TNT paling besar yang ada di Eton ini, cuy. Kita bakalan lihat adalah bunyi-bunyinya, cuy. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah meledak kah? Halo? Apakah udah meledak, guys? Lah, kocak anjay, ngebug kah? Ini ledakannya gimana, Cok? Baru mau meledak, cuy. Wow, jadi gede, guys. Oke. Apa ngelag ya? Hilang. Kita lihat efek ledakannya seperti apa. Langsung ngelag, bro. Ngelag banget, bro. Gila. Wes. Oh my god. Gimana, Cok? Lah, anjay. Buset dah. Sampai kayak gini, bro. Ledakan yang luar biasa, guys. Sampai ngelek, bro. Anjir. Gede banget dah ledakannya, cuy. Gokil. Untuk TNT Doomsday. Oke, guys, ya, jadi kurang lebih seperti itu, cuy, ya, untuk add-on dari TNT Megapack. Jadi kalian tadi sudah lihat ya beberapa TNT yang sudah aku showcase. Betul, sumpah itu keren-keren, cuy, ya, yang tadi aku showcase, cuy. Sebenarnya masih banyak lagi, guys, untuk TNT yang belum aku showcase. Nanti kalian mungkin bisa cek aja sendiri. Ya, yang jelas tadi aku udah mencek beberapa yang keren-keren ya, dan yang udah aku lihatkan kepada kalian, cuy. Oke. So, ya, jadi untuk di video kalian segini aja. Jadi buat kalian mau download, dan kalian tinggal cek aja di link di deskripsi. Oke, dan jangan lupa juga di like, komen, dan juga subscribe, guys, ya, supaya kita bisa lanjut lagi untuk membuat video selanjutnya, cuy. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.